السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah saya ucapkan kepada adik-adik Pak Yosli yang sedang menonton rancangan secara langsung sebenarnya, iaitu cabutan perpuan, di mana sesiapa sahaja adik Pak Yosli yang membuat pemberian RM150 ataupun ke atas, anda akan dapat satu voucher untuk menyertai cabutan petua yang kita adakan pada hari ini, iaitu hadiahnya ialah 100 helai t-shirt kepada sesiapa sahaja yang petua dan dicabut pada hari ini lah. Selain itu, ada beberapa pengumuman yang perlu saya umumkan di sini. So, di antaranya ialah produk-produk baru yang akan dikeluarkan oleh pihak syarikat Bayasri, mungkin sama ada bulan 10, 11 ataupun tahun depan itu mungkin lah, insyaAllah. Iaitu produk-produk yang ada dalam saudara kami, iaitu BB cream itu ataupun foundation untuk kulit wajah anda, dan BB cream ini dia untuk anti penuaan. Dan begitu juga pada tahun ini, mungkin dalam bulan 10, 11 dan sebagainya, kita akan keluarkan minyak argan, produk minyak argan yang mana dia bagus untuk kulit wajah dan untuk mengembalikan kekajalan kulit anda. Kalau sesiapa-siapa yang ingin kulit wajah dia kembali remaja, jadi tunggulah, tunggu dan lihat. Okey, baik. Selain itu, yang akan dikeluarkan juga iaitu susu unta. Susu unta insyaAllah kita masih dalam proses untuk bawa masuk susu unta tadi. Kalau sekiranya susu unta ni berjaya dibawa masuk, ini membawa maksud bahawa syarikat Bayasi adalah syarikat yang pertama bukan saja di Malaysia, bahkan di dunia yang mengedar produk susu unta. Jadi insyaAllah benda ini masih dalam perkara itu masih dalam proses tadi. Jadi kita harap supaya dapat keluarkanlah produk daripada susu unta tadi. Jadi kita tunggu dan lihat, insyaAllah. Baik, untuk seterusnya kita pakai masa. Jadi kita akan buat cabutan untuk 100. Kita akan buat sebanyak 100 cabutan. Cabutan petua ni untuk siapa-siapa yang petua lah, yang mana mereka telah membuat pembelian 150 pada bulan 9. Okey. Baik, di sebelah saya adalah Encik Ruzi Ismail. Encik Ruzi Surati, yang mana beliau baru menjadi stokis di Bukit Rimau dan ada kedai di mana? Bukit Rimau. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang mana dulu berdekatan dengan kawasan Bukit Rimau ataupun kawasan-kawasan yang sama sekitarnya, jadi boleh dah pergi ke kedai Encik Ruzi. Apa nama kedai dia? Okey, saya Muhammad Ruzi bin Surati, SB442, stokis Bukit Rimau, InsyaAllah. Okey, baik. Jadi kita teruskan kepada program kita, iaitu cabutan 100 cabutan ini. Ini yang kita nak tunjukkan kepada adik-adik Bayosri. Inilah 100 helai t-shirt yang kita sediakan untuk ahli yang dapat cabutan bertuah tadi. Sebanyak 100 helai kita sediakan. Okey, baik. Yang dia sebenarnya dibuat daripada kain yang cukup lembut, dan kalau kita pakai dia tak terasa panas dan bahkan kita rasa selesa dan mungkin sejuk lah. Okey, Cik Ruzi, kita tuang kan? Okey, tuang dulu. Ada lagi? Ada lagi. Yang terselit-selit tu lah. Ada lagi? Okey, dah selesai. Jadi, di sini saya akan tunjukkanlah stokis Encik Ruzi di Bukit Rimau untuk menggunakan cabutan kita ni. Jauh dulu ya. Gaul lagi, lain lagi. Gaul saja. Pemenang pertama, Amalia Kamsul.
ID Amalia Kamsul, nama Siti Nur Amalia Kamsul. Okey, yang pertama. Yang kedua, ID Basri, nama Basri. Ini pemenang cabutan yang kedua. Okey, seterusnya Nur Hidayati binti Arifin, ID Nur Hidayat, pembelian melalui stokis. Okey. Seterusnya nama SNA Elite Enterprise. Ini syarikat dia, login SNA. Okey, yang kelima, nama Syaiful Rizal Salim, logi Ijaz 80. Okey, seterusnya, nama Suraini binti Samsudin, logi Ani Cempaka. Seterusnya, nama Wirdatul Ain Ardali, login dia Mawar Mata. Okay, pemenang seterusnya Nur Hasni Falina binti MB, login Falina dari Kapar Selangor. Okay, ini yang ke-9. Nama Zainab binti Abu Bakar, ID Adik Cube dari Masjid Tanah Belaka. Okey, tahniah diucapkan. Yang ke-10, Kamaria Muhammad Salih, login Kamaria dari Lahad Datu Sabah. Ini pemenang yang ke-10. Okey. Baik, seterusnya kita akan cabut. Jadi di sini saya ucapkanlah kepada Cik Ruzi selaku SB Bayasri, ibu tanggal login dan kod SB dia 442. Jadi terima kasih kepada Cik Ruzi kerana sudi hadir dan menyertai acara cabutan ini. Terima kasih. Okay. Oh ya, terima kasih.